Hai, namaku Lutfi. Jumpa lagi di channel Mr. Sotong. Ini adalah amplifier kelas D TPA3116D2. Ada banyak sekali tipe amplifier seperti ini, dan salah satunya adalah TPA3116D2 HW Strap 302. Amplifier ini memiliki 3 buah output, output L dan output R untuk middle dan satu untuk subwoofer. Dengan 2 IC, amplifier mampu menghasilkan daya output sebesar 200 watt, R dan L masing-masing 50 watt dan subwoofer 100 watt. Terdapat 3 potensio yang memiliki fungsi berbeda-beda. Potensio pertama untuk volume L dan R, potensio kedua untuk subwoofer, dan potensio yang ketiga untuk volume keseluruhan. Suplai yang digunakan untuk amplifier ini cukup variatif, mulai dari 12 volt sampai dengan 26 volt. Ukuran yang dimiliki pun cukup kecil, yaitu panjang 10 cm, lebar 7,5 cm, dan tinggi kurang lebih 3 cm. Selain itu, amplifier ini tergolong ringan dengan berat kurang lebih 100 gram. Karena memiliki efisiensi daya yang tinggi, hanya diperlukan satu buah heatsink yang berukuran kecil yang digunakan untuk membuang panas dari IC. Terdapat 4 buah lubang di setiap pojok PCB yang bisa kita gunakan untuk memasang spacer. Terdapat 2 konektor untuk power supply yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah konektor untuk power supply atau adaptor yang memiliki konektor khusus, seperti adaptor 12 volt ini. Di sini saya punya adaptor 12 volt 2 ampere. Nah, untuk konektor yang kedua ini adalah terminal block. Jadi kalian bisa menggunakan power supply seperti SMPS ini yang tidak memiliki konektor output khusus atau hanya 2 kabel saja. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk menggunakan power supply konvensional seperti ini, karena efisiensi daya dari trafo atau power supply konvensional ini kurang jika dibanding dengan SMPS. Terdapat 2 buah input. Yang pertama ini adalah konektor warna putih, bisa kalian sambungkan dengan MP3, dan konektor 3,5 mm untuk jack audio pada umumnya. Nah, supaya tampilan lebih bagus, di sini saya akan menambahkan akrilik untuk dijadikan box dari amplifier ini. Oke, langsung saja kita pasang.
Untuk harga amplifier tanpa box kalian bisa dapatkan dengan harga Rp120.000. Dan untuk amplifier yang menggunakan box akrilik kalian bisa mendapatkannya dengan harga Rp200.000. Jadi cukup murah bukan untuk amplifier sekelas ini. Untuk percobaan pertama saya akan menggunakan 2 buah speaker, speaker 6 inch dan speaker 10 inch. Ini speaker 6 inch 160 watt 8 ohm dan yang 10 inch 300 watt 8 ohm. Oke, langsung saja kita pasang dan kita coba guys. Oke, untuk input di sini saya menggunakan Bluetooth receiver supaya nanti bisa memutar musik dari jarak jauh dan tanpa ribet. Nah, untuk percobaan yang kedua, di sini saya menggunakan 2 buah speaker tower. Nah, karena konektor dari speaker tower seperti ini, jadi kita perlu konektor RCA untuk disambungkan ke output amplifier. Oke, langsung saja kita sambungkan dan kita pasang speakernya. Nah, untuk output dari subwoofer saya menggunakan speaker 6 inch yang saya coba tadi dan saya masukkan ke dalam box.
Mas gini, Bin. Direkam, Adik. Rekam.